Halo, selamat datang kembali di channel Datuk Gaming ya teman-teman. Nah, kali ini Bang Datuk mau cobain PW private server terbaru ya teman-teman, yaitu PW Cinnamon ya. Nah, tadi mana tuh lagi itu ya, lagi cek-cek grup dan ketemulah ini ya, Perfect World Cinnamon. Dan kalian juga bisa bergabung di grupnya juga ya di sini. Gabung. Habis itu ini websitenya ya. Kalian bisa baca dulu home-nya ya. Nah, ini. Ada juga guide-nya buat kalian yang ingin mencari tahu ya kan. Misalnya ada bahan yang ingin kalian cari tahu dapatnya dari mana. Atau info-info yang lain kalian bisa baca guide-nya dan ada downloadnya. Nah, ini di sini ada Cinnamon full pet ya, 3 Juli rekomendasi ya, ini direkomendasikan oleh GM-nya sendiri ya. Terus ada fix update terputus, kalau update kita terputus kita bisa pakai pet ini ya. Terus ada Cinnamon mini, nah ini. Tapi yang mini ini tidak disarankan ya teman-teman, karena kadang-kadang ada bugnya atau ada errornya ya kan. Dan ada Cinnamon full clan, nah ini bagi kalian yang nggak ada PWI 155 kalian bisa pakai ini ya, full clan ini. Dan ada juga ini Perfect War Indonesia juga ditaruhnya di sini ya. Oke, jadi pada itu udah register juga dan udah download. Kita coba, kita cari mana dia. Oke, nah ini teman-teman, yaitu kita seperti biasa ya, kita ekstrak gini, yes to all. Dan mana tuh seperti biasa ya, bakalan tunjukin ya, sebelum masuk ke sebuah perfect war itu mana tuh mau tunjukin ke kalian gimana cara installnya gitu. Dan ikutin aja ya biar tidak error ya, biar kalian tidak terlalu banyak lagi bertanya gitu. Wow, gitu. Oke, okay. Habis itu kita masuk dari patcher ya, patcher egg ini kalian klik dan set. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, okay, kita update. Oke, okay, seperti biasa kita update ya, ini kan dia masih versi game 1, kita update. Kita tunggu sebentar, dia tidak terlalu lama teman-teman. Kita tungguin dulu ya, sambil nungguin ya kudut dulu. Oh ya, buat teman-teman yang ingin bergabung, taruh di bawah linknya ya, link websitenya dan ada grupnya juga ya. Oke, okay, itu udah masuk ke versi 7 dan silakan menunggu sesaat. Nah, gitu. Bentar lagi nih, kita bisa login. Oke. Okay, udah nongol ya tombol start sini, kita klik. Kita masuk ke dalam. Oke, okay, dan ada ini ya, servernya nyala ya. 38 ms ya pingnya. Oke, kita masuk login teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini Martu udah bikin karakter ya dan udah masuk ke dalam. Inilah dia dalamnya Perfect World Cinnamon. Seperti biasa kita di kota awal kelahiran ya. Dan di sini kita bisa lihat udah 300.000 ya reputasi kita. Pencet C, nah ini 100.000 dan SP kita juga 999 ya kan. Oke, terus gitu kita cek peti dulu dan ada ini ya, nah ini buat map, ini perlu ini. Dan ada newbie equipment, oke kita ambil juga ya, pencet map dulu lah. Nah gitu,
Oke, kita cari sesuai job kita ya. Ini kebetulan Maratu pakai job seker. Kita cari yang buat seker. Jangan asal pilih aja ya kan. Mana nih? Seker yang warna pedang biasanya. Ini mystic, ini seker nih. Nah, ini dia nih. Wah, udah bisa dipakai ya. Oke. Cuman ya senjatanya belum bisa dipakai. Oke, ini ada quest ya, quest slot ya, biar quest kita itu jadi 30 kayak gini. Di sini kan dia 20 ya, kita klik ini jadi 30. Biar quest kita itu nggak penuh ya. Dan ada amu, oke kita pakai amu. Ada body double juga ya, anti drop. Ini apa ini? Mini cinnamon quest. Mantap ya. Ada book juga ya. Ini ada bahan buat rencar dan udah level 105 aja teman-teman. Ini cara kita. Oke, kita bunuh, coba bunuh monster sini ya. Ngapain kita bunuh monster? Kan kita udah 105. Kalau gitu kita coba rencar 1 teman-teman. Ini apa nih? Orang bot ini. Oh, mantap ya. Oke, kita coba rencar dulu teman-teman. Di sini ya tempat rencar itu. Biasanya mana tuh sih? Biasa di situ rencarnya ya kan? Di sini, di ujung situ. Waduh, kembali lagi ya kan? Nah, pasti kembali itu. Kembali lagi kita ke Caleste Valley ya teman-teman. Karena ada quest ya kan yang nyuruh kita kembali ke situ. Sebenarnya sih ada dua pilihan ya, mau tetap di map sini atau balik ke itu ya, Celestial itu ya. Cuman tadi nggak ada pilihan yang tadi. Berarti mau rencar dulu ya, coba rencar 1 dulu di sini. Habis itu kita baru itu ya teman-teman, kita tengok-tengok tungku dan mana sih tempat kota utamanya ya teman-teman, pusat kota ya kan. Nah, tempatnya biasa orang FK itu. Batuk Pak Ji. Oke, kita rencar di situ teman, di sini ya tempat rencar. Mana tuh biasa di sini kalau buat rencar. Nah, ini biasanya kita langsung itu ya, langsung di teleport otomatis ini ya ke tempat kota Telus ya. Kalau assassin kita ke samudra, kalau warrior kita ke kota pedang ya. Dan kita coba kembali lagi ke itu ya. Ini nih tempat pusatnya teman-teman. Nah, ini gua baru level 1 aja sini ya. Biar nggak lama-lama ya. Sebenarnya Mana tuh mau ke itu tadi, mau balik lagi ke Caleste Valley. Cuman ya kita cek aja tungkunya di sini ya. Oke. Ini ada Veldora dari Guel Eclipse. Oke. Kita cek weaponnya. Ada jubah Hua sama helm Com ya. Dan weaponnya di sini kalau Bang Letuk tengok nih ada R9 ya, G3 ini. Ada cincin dan ada juga ini ya, kalung 17 ya. Biasanya kalau ada kalung 17 ini ada juga sabuk 17 nya ya. Dan kadang-kadang ada juga orang yang masih tetap pakai sabuk bawaan R9 ya teman-teman. Oke, kita cek dulu teman-teman. Nah, ini ada Cinnamon Master NPC nya kita cek. Dan di sini banyak menunya ya. Kita cek dulu Cinnamon Store. Oke, kita cek dulu. Di sini ada peluru AR acer ya. Emoticon, body double, toa juga ada ya. Ini pewarna. Ini juga ya pewarna ini. Buat tanda tangan equipment kita teman-teman ini. Ink namanya ya. Sedap kembang api ya kan, ditaruh juga kembang api sini ya. Ini juga nih. Slot 2 ini buat apa lah coba ya kan. Terus ada apa ini? Luna Shadow. Oh, ini buat skill DB sama SB ya. Ini ada mini Cinnamon Quest. Oh, ini ada quest ya.
Penasaran gua, bisa diklik nggak itu? Level tidak cukup. Oh, ntar aja lah. Dan ada absen juga tadi ya. Kalau absen kita dapat Maple Diamond dan Azuki Diamond, Cinnamon Diamond ya, dan Lucky Box ya. Mantap ini. Bentar, kita cek lagi yang lain. Layanan store ini bangkir ya. Akun stes ya kan. Bangkir antar char ya. Cinnamon apa nih? Boleh juga nih, apa nih? Ini buat bikin ini ya, cinnamon. Ini apa ini bahannya nih? Metal crystal, wood crystal, elemen ya. Api, tanah ya kan gitu. Ada lucky box juga. Ini ada maple diamond. Bikinnya dari ini ya. Macam-macam kita mau bikin pakai apa. Sini ada itu ya. IDR apa ini? Mata uang rupiah senilai 100 rupiah ya. Dapat ditukar saat mencapai saat mencapai 10.000 ya. Jatuhnya ya 10.000. Ini 10.000 juga nih. Ini 10.000 ya. Ini Maple Diamond juga ya. Dan supply token ya. Di sini ada NW teman-teman. Oke, ini apa lagi nih? Batu colok. Apa nih? Devil Stone ya. Wah, di sini attack rank-nya 3 ya. Biasanya kan 2 itu kan. Dan ada Bonekin Bondari ya. Bahannya apa ini? Azuki Diamond ya, bahan boot ya. Kita bisa boot di Celestial tadi kalau salah itu. Ada Orebe. Ini Warafatar ya. XP ya. Buat naikin level avatar kita ya. Ada bensin juga ini. Terus ini ada starcher ya, starcher. Pakai bahan ya. Ini ada meridian ya, buat kita naikin meridian. Di sini kayak gini loh, klik tengah-tengah ini. Nah, ini naikin ini ya. Kalau starcher ini ya, yang di bawah ini nggak bisa diklik karena kita belum punya starcher-nya. Ini obat-obatan ya, ada obat kebal juga ya kan. Ada ini juga ya. Ini biasanya naruhnya ke senjata ya. Terus ada IP ya. Ada sabuk WS ya, sabuk WS, ada kalung cube juga ini. Ini ada avatar bikinnya apa ini? Berarti di sini ada FS ya teman-teman. FS ini mantap nih, cari ini. Five coin ya, flow silver coin ya. Dan bisa juga ditransaksikan kayak ini. Iya. Kalau kayak gini kan nggak bisa. Jadi kalau kita tukar kayak gini. Tapi tukarnya di sini, kok jadi 2-1 ya kan? Rugi dong. Terus ada yang ini ya, colokan ya buat spirit ya. Biasanya di kalung sama sabuk gitu loh. Dan avatar sini kita tinggal pilih aja teman-teman. Biasanya kayak gini nih kita butuh 4 ya buat di ranker juga ya avatar kita. Berarti butuh sekitar 100 ya, satu avatar buat ranker 2 ya. 100 itu 2 3 4 5 berapa nih? 6, berarti 600 ya. Kita butuh 600 low silver coin ya. Ngeri juga nih. Ngeri enggak tuh ya kan. Oke, kita apa ini, Mak? Dia ngebot, cok. Anjir. Bot 1, bot 02 ya kan, 04, 05. Waduh. Mungkin dia ngarepin ini ya. Bentar. Absen ini, teman-teman. Jadi absen ini nih. Ini kalau banyak botnya lumayan juga ini. Ada lagi nggak nih? Nggak ada ya. Oke, kita jalan ke atas ya teman-teman. Kita mutar dari kanan dulu ya. Ini pedang bumi nih. Oke, ada Nirvana Lunar ya.
Oh nih, buat kalian yang ingin bermain Batman Nirvana ada nih. Terus ada nih, haha ya. Nirvana ini kayaknya nggak terlalu dipakai ya. Atau mungkin kalau kalian bikin assassin ya buat lengannya itu ya. Lengannya itu kan ada jeda 10 itu. Bisa itu. Cuman itu doang sih. Ini ada R8G2, boleh juga nih R8G2. Banyak itu juga ya. Buat kalian yang main assassin kayaknya itu ya. Yang main jeda itu nggak apa-apa itu. Tapi bukan R8G2, tapi R8G3 bagusnya. Jadi opsinya itu kita bisa dapat 4 kalau yang di G3-nya ya kan. Kalau di G2 ini opsinya cuma 3, teman-teman. Jadi kemungkinan dapat jobal jeda itu agak tipis ya kan. Ini ada basic tome ya. Oh, banyak kayak gini ya. Oh, bisa dibikin aja ya. Sini. Pakai Azuki Diamond ya. Terus ada apa nih? Apa? Oh, gitu. Nah, ini bisa di-upgrade ya. Dari Dominion langsung ke Emperor juga bisa. Bikin ini dulu ya. Habis itu Emperor. Bahannya pakai Mapel Diamond. Boleh. Nah, ini ada R8G3 juga ya yang mau bikin assassin. Kebetulan nih ada assassin ya namanya Semut ini. Semut ini. Semut, kita cek dia pakai apa. Oh, ternyata dia tidak make R8G3, teman-teman. Mungkin dia nggak main jeda ya si Semut ini. Dia pakai R9 ya. Sebenarnya ini assassin skill lebih bagus sebenarnya daripada assassin jeda ya. Wah, attack rank. Colok attack rank gue. Ngeri nih full attack rank ini. Ini nih, buat judi nih ya. Nih. Berarti kayaknya nggak terlalu dipakai juga ya R8G3 itu ya, teman-teman. Cuman tergantung selera ya kan. Kalau lo mau assassin main jeda juga bisa itu. Cuman kan yang paling malas judinya itu loh. Judi yang dilarang sama Bang Haji itu loh. Itu paling malas sekali itu. Habis berslot-slot bahan kadang-kadang nggak dapat itu. Oke, kita kan PC sini. Ini PC buat kalung cube ya. Kayaknya nggak bakalan kepake ya. Ini juga NPC dari gua Warsong ini bawanya nih, ditarik keluar ini. Ini buat sabuk WS ya, kayaknya nggak bakalan kepake karena ada equipment kalung 17 ya, teman-teman. Ini nih NPC-nya nih, nah ini. Nah, orang lebih pakai ini. Paling yang dipakai cuman kalung ya. Kalau sabuk kayaknya sabuk R9 dipakainya mungkin ya. Ini kombinasi ke kayak gitu ya. Ini apa nih? Envoy. Ini ada jubah WA ya. WA. WOA ya. Nah, gitu. Bahannya susah kali kayaknya ini. Ada ring juga ini. Ini ringnya ya. Dari Skycover baru upgrade ke sini ya. Ke mana itu? Bisa di upgrade. Boy ini nih, upgrade sini ya. Bannya ini. Rewakening, rengkar juga ini cincin ya. Oke, ini ada ada Warsol 23 ya. G1 dan G3. Kayaknya sih menurut Bang Datuk kalau udah ada R9 apalagi udah R9 G3 nggak bakalan kepake Wasong ini. Karena Wasong ini G3-nya cuman attack rank-nya cuman 65 ya kan, dan opsi yang tambahan yang lainnya itu nggak terlalu bagus. Ini yang G1-nya juga. Nah, coba kita cek ini ada tungku R8 G3. Wah, ini mantap nih. Kita bisa pilih ya. Bahannya apa itu? Mapel Diamond ya. Oke. Ini juga ya R8 G3 juga nih. Ini kayak senjatanya, teman-teman. Misalnya kayak senjata Datuk ya, pedang tuh.
itu aja attack ranknya itu 70 ya kan, jadi nggak kepake WS, percuma. Oke, ini ada petugas ranking juga ya, ini buat kita upgrade ya ring ya sebelum kita ambil equipment. Oh, level terlalu rendah ya, kita naikin dulu ringnya ya, ambil questnya ini sampai ranking militer R8 ya teman-teman. Habis itu baru kita klik di sini ya, ring trauma ini kita ambil ringnya dulu, habis itu baru keluar equipmentnya kita ambil. Dan bahannya di sini memakai tadi ya, abang ada tuh baca-baca juga itu teman-teman, ini mapel diamond ini 25 biji itu buat satu ringnya ya. Dan equipmentnya berapa dah itu ya, ya mungkin ya nungguin AFK kayak gini aja ya, satu absen itu aja kita dapat 10 biji ya kan. Nah, gitu. Terus apa lagi nih, ini ada FFP ya, buat yang suka custom-custom pakai kostum senjata ya teman-teman. Banyak juga nih FFP nya nih, sampai 8 cuy. Tuh ada juga, ada juga sampai situ tuh. 13 berapa itu? Sampai 13 FWP-nya. Ini ada juga nih wig. Ada wig juga ya. Bisa boleh juga nih. Wig apa ini? Ini kok ngeri kali gambarnya ini tuh. Coba beli satu. Siapa orang wah? Gak ada perubahan, Bang. Nah, pakai aja lah. Oke, ini ada juga wig juga ya, ada juga fashion wing. Wah, ngeri nih. Waduh, pakai ini buat cuy. Aku lagi nggak cari gitu nih. Waduh, ini apalagi nih, FWP juga ya. Oh, ini buat yang cewek-cewek ini. Fashion. Apa tuh? Oh, ada labirin. Disusun tungku nih. Ini buat permen labirin ini cuy. Gak bakalan kepake ini kayaknya sini. Wih, apa nih? XP ya. Ini ada lunar weapon juga ya, lembah bulan ya. Apa tuh? Topeng WB katanya. Wes, sudah. Belum bro, mati gue kalau kayak gini WB. Ada mall juga ya, ada haha juga ya tungkunya. Ada alat terbang juga nih. Kebetulan gua juga belum ada alat terbang ini. Nah, cuman ini doang ini. Mana tadi? Oh ini. Wah, ini nih aja lah. Kayak gol belinya teman-teman. Kayak apa buat terbang? Wus. Helikopter, cok. Oke, turun dulu. Ada ahli obat, apa nih? Barang, ada perajin ya. Ini kaca-kaca nih buat apa deh bang? Ini buat ganti kelamin cok. Misalnya Charlo itu laki-laki ya, lo ganti jadi perempuan. Nah, perempuan misalnya ganti jadi laki-laki ya kan? Waduh. Ada assassin nih. Diablo dari gue Eclipse. Dan masih biasa ya, dia tidak memakai R8 G3 ya. Mungkin dia nggak main jeda, dia main skill. Ada pixie ya, buat yang mau cari pixie. Sudah ambil itu, kelahiran zaman. Pixie kita nih. Sama kayak di PWI juga. Waduh, dapat nih yang putih nih. Tuh bisa dipakai itu. Ini ada juga ya, ada kotak surat situ tuh. Warfatar Master Morai. Oh, ini kita belum bisa masuk Morai atau gimana ya? Atau kita harus quest juga quest dulu ya. Ini ada juga army. Ini buat NW ya. Kita masuk ke dalam NW National War ya. Perang kita itu. Ada merchant ini. Apa tuh merchant? Wih, apa ini? Ini apa nih?
Oke, ini ada BS juga. Oh, bagus ya kampaknya itu. Mantap nih. Ini ada, wih, bagus nih baunya ya. Udah ada elite ya dari gue Eclipse. Ini ada juga bajingan yang waduh ngeri kali namanya, cuk. Ini juga namanya Fog ya. Ada Kubi juga ini. Ini mungkin kalau menurut Anda tuh ini kalau sekitaran jam 8 malam kayaknya rame teman-teman. Karena udah pagi gini ya sepi, cuk. Siapa itu di atas? Oke ya. Oh, ini ada Igreth Master juga ya. Nih buat kalian yang cari opsi ya. Ada opsi di ring, kalung ya kan. Nah, bisa judi di situ tuh. Oh ya, buat teman-teman yang ingin bergabung ke Perfect World Cinnamon ini, kalian bisa cek linknya di bawah ya teman-teman, di deskripsi di bawah Bang Datuk taruh itu. Nanti ada grupnya Bang Datuk juga taruh, terus websitenya ya kan. Nah, tarik perlu sampai link downloadnya Bang Datuk taruh ya. Dan sekali lagi Bang Datuk ingatkan ya, buat kalian ingin bermain Perfect World, kalian harus punya file PWI 155 teman-teman. Jadi kalau udah kalian update PWI terbaru ya kan, itu kan udah jauh versinya itu, kalian tidak bisa. Jadi bakalan error, seperti apapun kalian install dia bakalan error, nggak cocok dia teman-teman, nggak nyatu dia gitu loh. Nah, jadi masih banyak juga malah tuh lihat orang kayak gitu. Ada juga yang masih komen, Bang aku error Bang, aku nginstalnya error ya. Dia ya, lu ngestraknya itu pakai versi terbaru PWI. Nah, masih mending di sini, di PWI ini disediakan ya kan, disediakan di sini nih, disediakan Cinnamon full clan ini ya kan. Nah, full clan ini kalian bisa download di sini ya, walaupun agak gede ya, biasanya itu ya 13 giga nih tuh cuy. Nah, itu kalau enggak kalian bisa cari di Google filenya ya, yaitu PWI full apa clan-nya 155 PWI itu, yang 155 itu kalian download, habis itu kalian asingkan filenya ya. Jadi ketika kalian menemukan sebuah Perfect World private terbaru, kalian itu kalian copy, jangan kalian langsung kalian timpa aja. Dia kalau udah kalian timpa ke apa pet PW private, nggak bakalan bisa normal lagi cuy. Nah gitu, jadi lo harus pisahin. Kalau lo copy bikin folder lagi, saya PW nya pakai Cinnamon ini, kalau bikin Cinnamon foldernya, habis itu lo copy ke dalam. Nah gitu, jadi kalau misalnya Cinnamon ini udah nggak lo mainin lagi, lo pengen main PW lainnya, udah kalian tinggal hapus aja gitu. Nah gitu, soalnya masih banyak juga sih yang PM Bang Datuk itu masalah install itu ya, buat install itu error-error itu pasti ya, pasti error lah karena dia udah nggak support lagi PWI sekarang. Lo harus cari itu 155 murninya itu. Kalau lo tanya Bang lo ada yang murni, gua kalau linknya gua nggak punya, tapi kalau lo mau ya lo datang ke rumah gua ya, ambil tuh dari PC gua itu, dari HDD gua ada itu murni itu. Kayak gini gua asingkan ya, kayak gini folder di sini di E ini, gua ada game dan musik ya, ini ada game online ya, ini ada nih, ini besarnya sekitar tuh 13,8 ya. Kalau PWI baru sekarang udah berapa itu, udah gede itu teman-teman. Nah, gua asingkan. Jadi kalau gua mau main gua tinggal copy taruh di kayak gini ya nih, nggak gua taruh di sini. Nah, terus itu baru kita timpa PWP private mana yang ingin lo timpa gitu. Jadi yang di folder sini tetap aman, dia nggak keganggu, 155 ini dia nggak keganggu gitu teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini ya kita tengok ya PW Cinnamon ini ya. Kayaknya mana tuh mungkin bakalan
coba juga ya pergi run, katanya di sini ada FS ya tadi ke Bang Datuk juga lihat ada Low Silver Coin itu kayaknya ada FS ya. Dan ada NW, mungkin kalau ada NW Bang Datuk juga mau ikutan ya kan. Kita NW cari ST ya. Mungkin Bang Datuk bakalan bikin videonya, dan tapi Bang Datuk tidak janji teman-teman, karena Bang Datuk kadang banyak yang bilang, "Bang, lo kok enggak upload tiap hari kan gitu. Lo kok jarang upload?" Karena ya ada kesibukan teman-teman, jadi nggak bisa dipaksain buat konten itu. Jadi ketika ada waktu senggang, gua bikinlah video buat lo ya, nah, gitu. Dan buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya ya teman-teman di bawah. Dan jangan lupa komen teman-teman, komen sebanyak-banyaknya, terserah lo mau komen apa, terserah lo komen sebanyak-banyaknya. Dan seperti biasa ya, sampai jumpa, bye-bye.